Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue di channel Pemulung Receh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gue mau share situs Pocet Multi Coin nih teman-teman ya. Dan ini rewardnya lumayan gede teman-teman ya. Bukan lumayan sih, memang ini bener gede ya untuk situs Pocet seperti ini. Karena per klaimnya ini ya sekitar 25 Satoshi Bitcoin teman-teman ya. Oke, sebelum ke pembahasannya, untuk postingan komunitas yang sudah komentar, terima kasih untuk like-nya ya, untuk komentarnya di video kemarin. Dan pastikan gua kirim ya, pasti gua kirim ya. Oke, ini udah max ya, 20 user lebih ya, udah lebih 20 user udah max, pasti gua kirim ya. Oke, kita langsung saja ke situs Pocetnya. Nah, untuk situs Pocetnya ini namanya guahair.com teman-teman ya, dan tampilannya seperti ini ya. Dan sini untuk lahirnya nggak tahu kapan ya teman-teman, ini nggak ada lahirnya, kita scroll ke bawah. Dan ini adalah transaksi, tidak kelihatan nih transaksinya teman-teman ya. Kita lihat-lihat dulu ke bawah. Nah, oke, nggak ada. Untuk komisi referral di sini 50% teman-teman ya. Nah, di sini ada pilihan ya, ada BTC, BNB, Doge, Litecoin, BCH, TRX, DGB dan USD. Nah, untuk legit enggaknya di sini gua agak menjamin legit teman-teman ya, karena di sini gua juga baru join ya, baru join, belum melakukan withdraw. Oke. Tapi menurut gua untuk situs Pocet ya rata-rata itu membayar teman-teman ya, jarang sekali scam ya. Dan ini pastinya gratis tanpa deposit. Oke, kita langsung ke pendaftarannya ya. Klik di sini register. Nah, di sini untuk mendaftar kalian perlu menggunakan email aktif teman-teman ya. Lalu masukkan username kalian dan masukkan password dan konfirmasi password. Nah, untuk captcha-nya di sini agak berbeda dari Pocet lain teman-teman ya. Kalian klik kotak-kotak ini ya, kotak kuning di sini, kalian klik. Nah, lalu klik lagi. Nah, lalu klik sign up teman-teman. Oke, di sini gua udah daftar ya. Oke, teman-teman, di sini gua sudah ada di dashboardnya ya, untuk tampilan dashboard seperti ini ya. Dan ini adalah misi-misi shortlink ya, ini misi shortlink. Tapi yang gua rekomendasinya itu Pocetnya teman-teman. Nah, Pocetnya yang rewardnya gede, ini shortlink semua ya. Dan untuk ke bawahnya ini adalah masih shortlink ya, masih shortlink. Oke, di sini balan gua sudah berapa nih teman-teman? Kita klik dulu di sini surping. Oke. Gimana sih kliknya? Oke, di sini kita klik earn, lalu klik Pocet ya. Di sini yang gue rekomendasinya dari Pocet. Nah, untuk Pocet ini per klaimnya 15.000 koin teman-teman ya. 15.000 koin itu setara 25 Satoshi Bitcoin ya. Nanti kita tes ya, kita cek ya kita. Nah, untuk cara kliknya ini captchanya seperti ini teman-teman ya. Klik kotak kuning seperti ini. Nah, lalu klik reward. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini balan gue udah 100 berapa ini teman-teman? Udah 100 ya, 100 per 2 juta ini teman, 1 juta oh 100 teman-teman ya, baru 100 token. Kita scroll ke bawah, enggak ada. Sini kita klik yang ini teman-teman ya, kalau mau melakukan withdraw kita klik withdraw. Nah, di sini untuk minimumnya 1 juta koin teman-teman ya, lumayan besar juga nih teman-teman ya, sekitar setara berapa ya. Dan di sini oke, kita tes dulu untuk 15.000 koin. 15.000 koin ya. Ini per klaim 150 koin. Kita untuk ke Doge ya. Di sini klik Doge dan rewardnya 1 Doge ya, teman. Mantap. 15.000 salah, maaf teman. Nah, rewardnya 0, ya enggak, belum. Oke, maaf. Ini belum, kita refresh dulu sebentar. Kita ubah ke 15.000 token, 15.000 koin. Seperti ini. Lalu klik Doge ya. Nah, untuk Doge 0,1 teman-teman ya. Lalu untuk Solana di sini 12.500 Satoshi teman-temannya, ini gede. Untuk Dash di sini 11.000 Satoshi teman-teman ya. Nah, untuk Bitcoin kita, untuk Bitcoin di sini 25 Satoshi teman-teman ya. Dan untuk USDT di sini 0,008 teman-teman. Untuk Dinkybit 0,7 dan untuk Tron di sini, untuk Tron 0,1 teman-teman ya. Dan untuk Litecoin di sini 10.000 ya. Dan gua rekomendasiin kalian ke Solana aja ya, karena Solana ini sekarang lagi murah teman-teman ya, dan rewardnya ini lumayan gede. Nah, dan ini untuk reward untuk minimumnya ini besar teman-teman ya, 1 juta. Gua belum nyoba sih, belum nyoba WD legit enggaknya ya. Tapi kita gas aja dulu di awal ya. Kalau scam ya itu belakangan teman-teman ya, kita gas aja dulu karena ini gratis ya. Oke, di sini ada apa lagi teman-teman ya? Untuk shortlink ya. Untuk shortlink berapa ya? Tadi 1000 koin teman-teman ya. Nah, untuk shortlinknya seperti ini, kita klik centang.
lalu klik continue. Nah, di sini kita menjalankan spot link, teman-teman ya. Kita tunggu waktunya 5 detik. Lalu di sini ada captcha-nya kayak tadi ya. Ini berbeda, teman-teman, sama yang lain. Lalu get link. Nah, di sini 1500 koin, teman-teman ya. Oke, untuk 1500 koin itu berapa satoshi ya? Kita cek untuk 1000 koin, 1500 koin ya. Nah, kita ke Tron ya, ke Tron. Di sini 0,01 standar ya, sama kayak yang lain. Dan di sini untuk 1 juta koin, teman-teman ya, untuk minimum withdraw 1 juta koin ya. 1 juta koin. Kita ke USDT aja, ke Tether ya. 0,555556 ya, teman. 0,5 USDT ya. Untuk ke Sol di sini 0,08 minimum withdraw-nya, teman-teman. Untuk ke Bitcoin 1667 satoshi, teman-teman ya. Ini untuk minimum withdraw, ini masih terjangkau ya. Tidak meragukan lah, masih terjangkau karena ada juga pocet yang minimal WD-nya seperti ini. Oke, apalagi? Oke dah, mungkin gitu aja ya, teman-teman ya. Untuk penjelasannya, kita gas aja dulu, scam itu belakangan ya. Oke, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.